kita bersuka cita pagi hari ini. Dengan suka cita kita naikkan pujian bagi Allah kita. Namanya berubah.
Salam, salam sejahtera keluarga MDC dimanapun kita berada. Tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Oktober ini. Dan tema kita di minggu terakhir ini adalah Unfailing Hope atau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan subtemanya adalah tetap berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Habakuk 2 ayat yang ketiga. Dan ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Namun sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, karena Tuhan baik sehingga kami sampai hari ini boleh dapat sama-sama beribadah, bersekutu, walau di rumah kami masing-masing dan secara online ya Tuhan. Kami percaya kasih setiamu yang besar itu yang menuntun kami sehingga kami boleh dapat menikmati ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Tiba bagi kami untuk mendengarkan firmanmu ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan firmanmu ya Tuhan. Biarlah rohmu yang kudus menuntun kami, menolong kami sehingga kami boleh mengerti, memahami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam namamu Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firmanmu. Amin. Baik, Habakuk 2 ayat 3 dan ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20 demikian firman Tuhan. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ayat 18 dikatakan, apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Ayat 19, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya.
Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Menantikan atau penantian bisa menjadi masa yang tidak menyenangkan bila kita tidak mengetahui kepastian dari apa yang kita nantikan. Namun penantian akan menjadi menyenangkan bila ada kepastian dari apa yang kita nantikan. Apalagi bila yang dinantikan adalah apa yang kita harapkan. Itulah pengharapan yang sejati. Pengharapan yang sejati tidak akan mengecewakan karena kita menaati dalam kepastian. Pengharapan yang sejati tidak akan mengecewakan karena kita menanti dalam kepastian. Untuk memastikan bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang tidak akan gagal, maka yang terpenting di dalam masa penantian ini adalah bagaimana sikap hati kita ketika kita menantikan semuanya itu. Nah, sikap hati seperti apakah yang harus kita miliki di dalam masa penantian itu? Pertama, yaitu sikap hati yang tetap berharap dalam situasi apapun. Tetaplah berharap dalam keadaan apapun. Karena itulah, jika sekarang kita sedang menantikan janji Tuhan atas hidup kita, maka ketahuilah bahwa pengharapan tersebut pasti akan terjadi. Tidak mungkin gagal. Apapun keadaan yang ada, pasti terjadi. Persoalannya sekarang hanya masalah waktu. Kapan semua itu akan terjadi? Nah, kita harus ingat bahwa kata pengharapan itu sendiri mengandung pengertian menanti atau menunggu. Karena itu di dalam pengharapan ada rentang waktu antara saat kita berharap dan sampai waktu kita menerima pengharapan tersebut. Panjang atau lama waktu penantian tidak kita ketahui karena bukan kita yang menentukannya. Nah, di Habakuk pasal 2 ayat ketiga dengan jelas dikatakan, Habakuk 2 ayat 3 dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Nah, ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kalaupun apa yang kita harapkan dari Tuhan belum juga terjadi, maka kita harus tetap percaya dan tetap berharap, sekalipun belum melihat tanda-tandanya. Nah, tetap percaya dan tetap berharap. Sampai kapan? Sampai semuanya itu dinyatakan oleh Tuhan pada waktunya. Artinya sampai apa yang kita harapkan itu terjadi. Nah, dikatakan oleh Habakuk, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab hal itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan ditangguhkan. Jadi, kalaupun belum ada tanda-tanda penggenapannya, nantikan terus. Jangan putus asa, jangan ragu, jangan undur, jangan hilang harap. Sebab apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Tidak ada penundaan, tepat waktu. Di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, ayat tersebut diterjemahkan demikian. Meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda. Sekali lagi, meskipun tampak masih lama, tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tak akan ditunda. Nah, karena itu, apapun yang terjadi, apapun kondisi yang ada saat ini, apapun situasi yang sedang kita alami akhir-akhir ini, tetaplah berharap, tetaplah berdoa, tetaplah percaya sekalipun kita tidak melihat ada tanda-tanda apapun. Dan tetap pegang janji Allah, karena Tuhan sanggup untuk menepati janji-janjinya. Yang kedua, pelajaran penting yang kedua yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini dari ayat yang telah kita baca, yaitu adalah jangan salah berharap. Pelajaran yang kedua adalah jangan salah berharap. Nah, asal saja kita tidak salah berharap, maka kita akan mengalami apa yang kita harapkan. Habakuk mengingatkan agar kita tidak berharap kepada berhala-berhala, tetapi berharap kepada Tuhan. Karena berhala tidak mampu berbuat apa-apa, namun Tuhan berkuasa untuk menepati janji-janjinya. Nah, itulah yang dikatakan di Habakuk 2, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Dikatakan, ayat 18, Habakuk 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20 dikatakan, apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Ayat 19 dikatakan, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah.
Masakan dia itu mengajar, memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Ayat 20 dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Nah, pengharapan kepada berhala pasti akan mengecewakan. Karena berhala tidak dapat melakukan apapun. Namun pengharapan kepada Tuhan pasti tidak akan mengecewakan. Karena Tuhan sanggup melakukan apapun juga dan ia setia kepada janji-janjinya. Karena itu, melalui ayat tersebut, di sini kita perlu mengetahui bahwa penyembahan berhala bukan hanya tentang percaya dan sujud menyembah kepada patung-patung. Tetapi penyembahan berhala juga tentang percaya kepada apa yang telah dibuat oleh tangan manusia. Atau percaya kepada kekuatan manusia, percaya kepada kekuatan manusiawi yang mampu menghasilkan sukses. Bila kita lebih percaya kepada apa yang mampu dikerjakan manusia daripada percaya kepada Tuhan, maka kita sedang menaruhkan pengharapan kita pada dasar yang salah. Nah, dan itu sama artinya kita percaya kepada berhala. Nah, manakah yang lebih kita percaya? Tuhan atau kemampuan manusiawi yang hebat? Apakah kita lebih bergantung dan berharap kepada Tuhan atau kita bergantung lebih kepada hasil kerja tangan kita? Jika kita berkata, kita menyembah Tuhan, tetapi lebih menaruh kepercayaan kepada rekening bank kita, kepada aset-aset yang kita miliki, kepada bisnis dan pekerjaan kita, kepada harta kekayaan kita, kepada kemampuan dan kepandaian kita, maka sebetulnya kita sedang membuat berhala-berhala di dalam hati kita. Dan kita sedang menjalani kehidupan yang tidak percaya kepada Tuhan. Semua itu menunjukkan kepada kita siapa sebenarnya kita menaruh pengharapan kita. Karena itu, pastikan bahwa pengharapan kita adalah pada Tuhan yang kita percaya, bukan pada yang lainnya. Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang sanggup melakukan dan menciptakan dari yang ada, dari yang tidak ada, menjadi ada. Dialah Tuhan yang mengasihi umat-Nya. Dia mengerti pergumulan kita dan masalah-masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini. Dan kepada Dia, kita menaruhkan harapan-harapan dan pergumulan kita. Nah, itulah alasannya di ayat-ayat tadi, telah kita baca tadi, Habakuk menasihati kita umat-Nya untuk percaya dan hanya menaruh harapan kepada Allah dan bukan kepada para berhala dan buatan tangan manusia. Inilah pelajaran penting yang kedua yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Sekarang pelajaran yang ketiga yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Yang ketiga, kita harus mengerti bahwa masa penantian adalah masa pemurnian. Masa penantian adalah masa pemurnian. Ketika Tuhan tidak kunjung menjawab doa kita, maka ketahuilah bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk memurnikan hati kita. Sehingga pengharapan kita kepada-Nya akan semakin kokoh dan tidak akan gagal. Contohnya adalah Abraham. Seperti yang dicatat di dalam Alkitab, dalam Roma 4 ayat yang ke-18, di sana dikatakan, Roma 4 ayatnya yang ke-18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Dikatakan bahwa Abraham tetap berharap kepada Tuhan sekalipun tidak ada dasar baginya sama sekali untuk berharap. Mengapa ia bisa tetap berharap padahal tidak ada dasar sama sekali untuk dapat terus berharap? Karena masa penantian yang panjang yang telah dialami oleh Abraham telah memurnikan hatinya sehingga pengharapannya kepada janji Allah bukan didasarkan lagi kepada kemampuan dirinya. Bukan kepada hal-hal yang bersifat laria, namun pengharapannya terfokus kepada perkataan atau janji-janji Allah yang telah ia terima. Itulah sebabnya pengharapan Abraham bukan semakin pudar, melainkan semakin teguh sampai akhirnya ia mendapatkan apa yang diharapkannya. Nah, demikian juga kita. Apabila yang kita harapkan tidak kunjung kita alami, bahkan semakin ditunggu, semakin terasa mustahil untuk mendapatkannya, tetaplah percaya. Jangan putus asa dan kehilangan pengharapan. Sebab saat itu adalah saat ketika hati kita dimurnikan. Agar pengharapan kita semakin kokoh dan tidak akan gagal. Nah, dimurnikan apanya? Seringkali orang kehilangan pengharapan di dalam penantiannya karena ia berharap kepada yang lahiriah, yaitu menumpukan pengharapannya pada hal-hal yang nampak.
Sehingga ketika yang lahirnya itu tidak lagi memberikan harapan, maka dengan cepat pula hilanglah pengharapannya. Sedangkan pengharapan yang sesungguhnya tidaklah berdasarkan hal-hal yang lahiriah, melainkan berdasarkan hal yang rohaniah, yaitu pada apa yang ada di dalam hati yang terdalam, yang tidak berkaitan sama sekali dengan keadaan lahiriah kita. Itulah yang dialami oleh Abraham. Sekalipun secara lahiriah tidak lagi ada dasar untuk dapat berharap pada apa yang dijanjikan Tuhan, namun ia tetap berharap karena harapannya bukan pada hal-hal yang lahiriah serta kemampuan manusiawinya, melainkan kepada janji Tuhan dan kepada Allah sendiri. Nah, sekalipun secara lahiriah ia tidak punya dasar untuk dapat berharap lagi, tetapi secara rohaniah masih tetap terus berharap. Mengapa? Karena kepercayaan kepada Tuhan bukanlah kepercayaan yang semu, yang ada di luar, melainkan keyakinan yang kokoh yang ada di dalam hatinya, yaitu keyakinan percaya kepada Allah yang berjanji kepadanya. Karena itu saudara-saudaraku, kita harus mengingat hal ini. Di dalam berharap kepada Tuhan, kita harus beralih, tidak lagi berdasarkan pada keadaan lahiriah kita, melainkan berdasarkan kepada keadaan batinia yang kokoh di dalam keyakinan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, di dalam berharap kepada Tuhan, kita harus beralih, tidak lagi berdasarkan kepada hal-hal yang lahiriah, melainkan berdasarkan kepada keadaan batinia yang kokoh di dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Untuk itu, di dalam berharap kepada Tuhan, kita harus mengingat tiga hal penting ini. Yang pertama, yaitu kita percaya bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Nah, di dalam kuasanya yang tidak terbatas, ia sanggup menggenapi rencananya tanpa tergantung pada apapun atau siapapun. Ia mampu memelihara dan memenuhi rencananya bagi umatnya di tengah situasi seperti apapun juga, termasuk dalam situasi seperti saat ini. Bahkan di tengah keadaan yang tidak mudah seperti ini pun, dia tetap melaksanakan rencananya dan memelihara umatnya tanpa terganggu oleh keadaan dan situasi yang ada. Bila Tuhan mampu mengatur alam semesta ini, apa susahnya bagi dia untuk mengatur hidup kita? Terlalu mudah untuknya untuk memelihara kita umatnya ini. Herannya banyak orang yang percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur alam semesta ini, tetapi ia tidak percaya bahwa Tuhan mampu mengatur hidupnya. Mustahil kita dapat berharap kepada Tuhan dalam situasi apapun bila kita tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa melakukan apapun yang Ia kehendaki. Jadi masalah di dalam pengharapan adalah karena adanya persoalan di dalam kepercayaan. Sejauh orang percaya kepada Tuhan, maka sejauh itu juga ia dapat terus berharap kepadanya. Karena itu percayalah kepada Tuhan, sebab kepercayaan kepada Tuhan merupakan langkah awal untuk kita dapat memiliki pengharapan yang tidak akan gagal. Roma 4 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21, di situ dikatakan kepada kita, Roma 4 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan, tetapi terhadap janji Allah, ia, Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham percaya kepada kemampuan Allah yang maha kuasa, bukan kepada kemampuan dirinya, sehingga kepercayaannya kepada Tuhan tidak tergoyahkan oleh keadaan yang dihadapinya. Sebab ia hidup di dalam realitas yang lebih tinggi, yaitu realitas iman. Dan karena ia hidup di dalam iman, dan ketika kenyataan lahirnya menjadi mustahil, ia tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, sehingga ia mendapatkan apa yang ia harapkan. Yang kedua, di dalam berharap kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Kita harus tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Kebaikannya bagi kita tidak akan pernah habis. Ia adalah Tuhan yang hidup. Ia adalah Tuhan yang hidup penuh dengan kuasa dan juga melimpah di dalam kebaikannya. Alkitab mengatakan kepada kita dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25 dikatakan,
Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah Allah yang hidup, yang bukan hanya ada, tetapi selalu ada setiap saat sepanjang masa. Dan Ia bukan hanya ada selama-lamanya, tetapi Ia melimpah dengan kebaikannya bagi umatnya. Kebaikan yang tidak pernah habis, kebaikan yang tidak pernah usang dan lapuk. Alkitab mengatakan selalu baru setiap pagi, setiap hari selalu tersedia kebaikan Tuhan bagi kita. Karena itu, kita harus percaya bahwa tidak ada hari di mana tidak tersedia kebaikan Tuhan yang melimpah bagi kita umatnya. Sekali lagi, tidak ada hari di mana tidak tersedia kebaikan Tuhan yang melimpah bagi kita umatnya. Nah, sama seperti matahari yang selalu terbit setiap pagi, hadir dan menerangi serta menghangatkan dunia ini. Demikian juga kebaikan kasih Tuhan selalu hadir setiap hari untuk memenuhi hidup kita. Kepada Tuhan yang seperti itulah kita menaruh harapan kita. Oleh karena itu, jangan berhenti percaya kepadanya. Jangan lelah berharap kepadanya. Sebab Ia adalah Allah yang melimpah di dalam kebaikannya. Dan Ia mengasihi kita dengan kasih setia yang tak berkesudahan. Yang terakhir, di dalam berharap kepada Tuhan, kita harus berserah di dalam iman kepadanya. Berserah di dalam iman kepada Tuhan. Nah, berserah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mempercayakan diri dan nasib kepada. Jadi berserah kepada Tuhan berarti kita mempercayakan diri dan masa depan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya untuk dapat berserah kepada Tuhan, maka kita harus percaya kepadanya. Mengapa? Karena kita hanya dapat menyerahkan diri kepada apa yang kita percayai. Bila kita tidak percaya, maka kita tidak mungkin bersedia untuk menyerahkan diri kita. Dan juga harus kita ingat bahwa berserah kepada Tuhan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Orang yang tidak bersedia berserah kepada Tuhan akan mudah menyerah kepada masalah dan keadaan yang terjadi akhir-akhir. Tetapi orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan menyerah kepada masalah dan keadaan apapun juga. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat berserah kepada Tuhan? Nah, itulah yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam Habakuk 2 ayatnya yang ke-20. Habakuk 2 ayat yang 20 dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Juga di dalam kitab Ratapan 3 ayat 26, kita diingatkan untuk menanti Tuhan dengan berdiam diri. Di sana dikatakan, Ratapan 3 ayat 26 dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, kita berserah kepada Tuhan dengan cara kita datang kepadanya dan berdiam diri di hadapannya sambil menantikan pertolongannya. Yang dimaksud dengan berdiam diri di sini bukan bersikap pasif atau masa bodoh, namun menyerah di dalam iman kepada Tuhan. Kita harus belajar berdiam menantikan Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa berdiam tetapi terus sibuk mengurus semua hal, maka kita sebenarnya tidak memberikan ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, sikap yang demikian adalah sikap yang tidak percaya bahwa Tuhan mampu mengatur dan memelihara hidup kita. Sama seperti kisah seorang anak kecil yang meminta pertolongan kepada ayahnya karena ia tidak mampu memasang pasir dengan benar. Lalu sang ayahnya menolong si anak. Nah, karena bagi sang ayah melakukan itu hal yang sangat mudah. Namun sementara sang ayah menolong si anak sibuk mengatur ayahnya dengan memberitahu, itu taruh di sana, itu taruh di sini. Dan seterusnya sampai justru menjadi berantakan. Sampai akhirnya sang ayah berkata kepada si anak, kamu diam dan tenang dan biarkan ayah kerja. Dan hanya dalam beberapa waktu kemudian, pasir itu pun sudah selesai disusun. Demikian juga dengan hidup kita. Berikan ruang untuk Tuhan bekerja dengan cara kita berdiam diri dan percaya dengan iman kepadanya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak dapat berserah kepadanya. Orang yang mau menang dalam hidup ini harus belajar berdiam diri di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Karena orang yang telah belajar berdiam diri di hadapan Tuhan yang dapat hidup dengan efektif dan penuh kuasa dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan yang dikasihinya, berserah kepada Tuhan ibarat kita membawa sebuah botol ke bawah air terjun. Semakin banyak air yang masuk memenuhi botol tersebut, maka semakin banyak pula udara yang dikeluarkan dari botol tersebut. Pada akhirnya, semua udara yang ada terdesak keluar, sehingga tidak lagi ada udara di dalam botol tersebut. Yang ada
hanyalah air. Demikian juga dengan hidup kita. Semakin kita datang kepada Tuhan untuk berdiam diri dan menantikan pertolongan Dia, maka semakin hidup kita dipenuhi dengan hadirat dan kuasanya. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dan berserah di dalam iman kepadanya. Kita tidak perlu takut terhadap hari esok. Dan kita tidak harus gentar dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Karena kepada Tuhan kita, yaitu kepada janjinya kita berharap. Kepada firman-Nya kita percaya. Dan kepada kesetiaan-Nya kita memohon dalam penyerahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk firman dan kebenaran-Mu yang boleh mengingatkan kami ya Tuhan. Agar kami tetap terus berharap dalam keadaan apapun juga. Agar kami tidak salah berharap. Bukan kepada para berhala, bukan kepada kekuatan kami, bukan kepada harta benda kami, bukan kepada hal-hal lainnya. Tetapi kami dipanggil untuk terus berharap kepada-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami menyadari jika janji-janji-Mu belum tergenapi dalam hidup kami, bahwa Engkau sedang memurnikan hati kami ya Tuhan. Hamba berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, yang mungkin mereka memperoleh janji-janji daripada-Mu ya Tuhan. Teguhkan iman dan pengharapan mereka ya Tuhan. Agar mereka terus berharap dan bersandar hanya kepada-Mu ya Tuhan. Allah yang setia atas janji-janji-Nya. Karena itu dimanapun umat-Mu berada saat ini ya Tuhan. Ulurkan tangan pengharapan-Mu itu kepada setiap mereka yang berseru kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia atas janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menolong kami untuk melangkah dalam hari-hari yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sementara mengikuti akan ibadah secara online ini, Bapak, Ibu yang berulang tahun selama bulan Oktober, saya akan berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari taruh tangan di dada saudara sekalian, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Engkau melihat akan tangan-tangan yang ada di dada mereka masing-masing. Mereka sebagai hamba-hamba-Mu pada saat ini menemui akan hari ulang tahunnya. Selama bulan Oktober ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa janji firman Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanan-Nya. Di tangan kiri-Nya kekayaan dan kehormatan. Kami percaya Tuhan, kami sebagai saudara bersaudara. Kami tidak mampu menambahkan satu usia bagi hamba-hamba-Mu yang pada hari ini berulang tahun. Tapi Tuhan Yesus Kristus yang punya kehidupan ini, hamba percaya Tuhan akan memberikan umur panjang bagi hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk Bapak Ibu berdiri, ataukah mungkin masih duduk di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kami terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.